Hello, selamat kembali bersama saya untuk tutorial pada kali ini. Okey, kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana untuk convert okey FAT32 to NTFS. Okey, sebenarnya apakah itu FAT32 dan apakah itu NTFS? Okey, sebenarnya inilah file okey untuk dalam anda punya hard disk. Okay, contohnya sini. Saya tunjukkan dalam komputer saya. Okey, contohnya kat sini saya ada 4 hard disk, ada 4 partition. Okey, dua-dua ni adalah hard disk dalam komputer saya dan dua-dua ni adalah external hard disk. Okey. Nak tahu anda punya file FAT32 ataupun NTFS, just right click dekat sini properties. Okey, NTFS. Okey, file system lah maksudnya. Okey, file system untuk anda punya drive hard disk. Okey, sebenarnya apakah perbezaan antara kedua-dua ni lah ya, FAT32 dan NTFS. Okey, FAT32 ni dia tak boleh nak copy banyak-banyak ataupun tak nak transfer file yang besar-besar melebihi dalam 3 gig lebih. Jadinya jika ada file yang besar-besar, contohnya 10 gig ke 20 gig, okey. Jadi yang anda nak transfer akan ada keluar error lah bila anda nak transfer file yang besar-besar jika anda punya file system adalah FAT32. Jadi untuk menjadikan dia boleh transfer file yang besar-besar melebihi 3GB atau 4GB lebih, anda harus menggunakan NTFS punya file system. Okey, untuk mengubah dari FAT32 ke NTFS, anda perlu convert dia menggunakan command inilah. Okey, jadinya di sini saya sudah membuat satu video bagaimana nak convert dari FAT32 kepada NTFS. Okey. Okey, ini video yang saya buat tadi. Okey, mari kita tonton ni tadi. Okey. Okey, ini video saya yang saya buat. Okey, sebelum ni saya punya file system untuk saya punya external hard disk adalah FAT32. Okey. Okey. Okey, ini command tadi yang saya tunjukkan kepada anda semua. Okey, untuk masuk ke CMD ni ataupun untuk command ini, anda harus type di run dan type CMD seperti ini dan enter sajalah. Okey. Okey, teruskan lagi video ni. Okey. Untuk dalam sini anda haruslah kena type ikut command yang tadi ni lah. Kena ikut aturan yang betul lah, kalau tidak tak jadi ya. Pilih command dia. Okey, so anda tekan enter, dia akan tanya macam ni lah. Jika anda punya file, okey, jika anda punya hard disk ada nama seperti saya ni, saya buat nama sendiri, dia akan suruh masukkan nama hard disk tu sekali lah. Okey, dalam tu tu tekan enter. Kita akan keluar seperti ini. Okey, dia keluar seperti ini. Memang mengambil masa sikitlah untuk convert okey dari FAT32 kepada NTFS. Untuk masa convert ni memang lama, jadi saya tarik sikit video ni ke depan sikit. Ke depan lagi, oh tak siap lagi. Lagi sekali, ya di situ. Lagi, down lagi, down lagi, down lagi, ya lama betul nak siap ya. Macam ni, sikit lagi ya. Okay, nampaknya dah siap. Dia dah siap, dia macam ni lah, conversion complete. Okay, right click anda punya hadis tadi dan anda lihat dah bertukar kepada NTFS. Ya, memang mudah sekali adik-adik, jadinya jangan risau, dengan command ini saja anda boleh membuat sendiri. Tak perlu nak pergi hantar kedai ke mana-mana. Tak perlu, buat sendiri saja. Inilah command dia, convert F. Okey, FS, NTFS. Okey, itulah sahaja cara mudah sekali. Okey, mungkin ada pertanyaan. Adakah file dalam hard disk saya akan hilang bila saya convert dari FAT32 ke NTFS? Jawapannya tidak. Langsung tak akan hilang. Okey, saya tunjukkan saya sendiri. Kini tadi saya sudah convert. Okey, sekarang sudah NTFS dan file semuanya ada lagi. Okey, kat sini semua tak pernah hilang langsung. Okey, jangan risau. Takkan hilang file anda jika anda convert. Okey. Itu paling mudah sekali nak convert dari FAT32 ke NTFS. Okey, memang mudah kan? Okey, untuk itu kepada anda semua yang mungkin ada masalah ada masalah mungkin nak transfer file sebesar, lihat anda punya file system tu adakah FAT32 ataupun NTFS. Okey, paling mudah sekali kan? Okey, jangan lupa try dan cubalah. Okey, itu saja untuk pada kali ini. Selamat mencuba dan bye-bye.